Tadi malam pemeriksaan terakhir berakhir jam berapa, Bu? Dan akan dilanjutkan lagi pukul berapa untuk nanti hari ini? Kita cek kembali. Ya, kita cek kembali. Kalau boleh tahu, semalam dalam pemeriksaan Rizky Billar lebih banyak menyangkal atau lebih banyak mengaku, Bu? Ya, yang jelas di pemeriksaan setelah kita memberikan pertanyaan sudah dijawab. Itu adalah hak jawab dari saudara R. Oke, semalam ya. Sendiri pemeriksaan berarti sampai jam berapa, Bu? Ya, itu nanti kita cek kembali, Mbak, ya, dari penyidik. Oke. Okay. Okay. Nah, hari ini katanya konfirmasi bahwa Lesti akan hadir, itu benar atau belum? Ya, nanti kembali kita cek, Mbak, ya. Jadi kita itu nanti kita cek kembali ke penyidik apakah datang atau hadir, ya. Jadi kita nanti infokan kembali. Tapi ya, memang dijadwalkan hari ini, Bu, atau bagaimana? Ada jadwalnya atau gimana? Kalau jadwal tidak ada. Kata jadwal sudah kemarin sudah kita periksa, ya, kita minta keterangan, ya, baik pertama diperiksa sebagai korban, kemudian juga kemarin ada berita pemeriksaan tambahan, ya, untuk saudara R. Pak Budi, sekali lagi untuk menegaskan, semalam setelah pemeriksaan sebagai saksi, apakah ada permintaan dari R untuk pulang ke rumah atau dari polisinya tidak mengizinkan? Ya, jadi ini gini, jadi itu adalah wewenang penyidik, ya, semuanya wewenang penyidik. Jadi kalau di sini saya tidak bisa berkomen. Yang jelas, yang jelas kita ketahui bahwa dari kemarin diperiksa sebagai saksi, kemudian langsung naik menjadi tersangka. Itu kan sudah diumumkan oleh pimpinan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.